bagaimana pengaruh situasi politik terhadap perkembangan industri hiburan dan ekonomi kreatif di Indonesia? Mungkin diperluas ya, situasi politik kepada ekonomi in general. Secara umum seperti apa? I think politics is everything sih. Karena sebenarnya kan when I started, pas aku mulai content creating, finance, business, economy, macroeconomy, geopolitics, baru akhirnya speak up for politics. Then I realized, apapun yang terjadi sampai rakyat paling bawah itu pasti kebijakan dari antara trias politika itu. So, pas terakhir tiba-tiba banding setir bahas politik, and most people don't understand kayak kebijakan, regulasi, dan aturan itu mempengaruhi sampai rakyat paling bawahnya gitu. Including how we do business, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. So in a way, if you want to thrive and success di private sector, kita harus selalu kawal political decision atau kayak at least regulatory decision-nya gitu. And right now it's not doing well sih menurut aku. Di spesifiknya di bidang apa yang nggak doing well dari segi political situations kan Indonesia the fourth largest nation, third largest democracy, dunia melihat Indonesia ini mampu bertransformasi dari authoritarian ke full-fledged democracy. Nah kira-kira kalau dilihat snapshot hari ini itu, what's in your opinion not doing very well? We're not really democracy. Trias politika kan tujuannya untuk balance kekuasaan, gak boleh ada absolute power kan. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Tapi kelihatannya kayak kenapa instansi dari legislatif, yudikatif, sama eksekutif itu gak fair. Dari beberapa isu-isu yang terakhir ini muncul misalnya. Dari kenaikan dari salah satu calon, dari credibility dan posisi-posisi di kementerian, dari aturan-aturan yang RU yang sangat cepat diselesaikan, padahal ada istilah namanya lame duck kan ya. Presiden yang di akhir masa kejabatannya itu kalau keluar kebijakan pasti tanggung. Either itu bakal jadi debt untuk presidensi selanjutnya atau ya pasti kebijakan jadi gak tuntas gitu. Malah belakangan ini kenapa banyak keputusan yang feels rushed. Kalau nggak enough deliberations, nggak enough technocratic pendalaman ya deep dive-nya. Paling simpel kayak IKN, it's a mega project. Back then aku support, aku sempat kesana diundang juga kan. Tapi itu salah satu yang pengesahan itu luar biasa cepat, pengesahan cuma 40-an hari, which doesn't make sense in my opinion ya. Akhirnya impact ke cara APBN kita dipakai, yang harusnya majority dari FDI sama DDI, tapi banyak yang mundur. And then middle class kita is very alarming, turun terus, consumption kita turun terus, growth-nya nggak secepat itu lah. Jadi ujung-ujungnya kayak when suatu negara yang harusnya bergantung sama middle class, ya mereka udah mulai bisa discretionary spending lah, majuin ekonomi kreatifnya, majuin ekonomi yang sifatnya secondary spending, tertiary spending, sekarang malah turun terus. What's supposed to be bonus demografi, I think kalau misalnya nggak ada apa-apa itu bakal jadi beban. Dan jendela kan pendek banget kan di usia produktif itu. Usianya boleh produktif, tapi apakah action dan pekerjaan mereka produktif? Kalau nggak disupport sama lapangan pekerjaan, nggak disupport sama regulasi yang tepat, why FDI is short, padahal FDI itu for sure salah satu cara untuk membuka lapangan pekerjaan yang stabil gitu. Yang selama berapa puluh tahun terakhir cuma padat modal, nggak padat karya. Tapi setiap 1% perkembangan GDP sekarang cuma kalau nggak salah 100.000 atau sekian lah. Dibanding 10 tahun 20 tahun lalu yang 5 kali lipat lebih banyak lapangan pekerjaan. Itu kan begs the question, sekarang orang udah mulai melek gitu. Apa ini semua result of poor leadership and poor political decisions. Tapi banyak yang melihatkan negara dengan demokrasi yang maju pada satu titik ekonominya itu akan bergerak independent of politics. Jadi kayak Amerika misalnya Biden diganti oleh Kamala Harris, terus Trump akan mencalonkan lagi, tapi kebijakan ekonominya hampir dipastikan bahwa kebijakannya itu tidak berubah-ubah, quite certain dari segi regulatory framework. Jepang juga seperti itu, China is not a democracy, tapi juga memberikan lebih banyak certainty. Nah, Singapura kali ya. Singapura juga, tapi kita ini kan young democracy.
dan masih di skala Amerika udah ratusan tahun, kita kan baru mungkin 20 tahun benar-benar full-fledged demokrasi. Perlu nggak kita lebih memberikan ruang agar demokrasi kita lebih matang dan kebijakan itu kita itu lebih konsisten? Perlu. Ini kan sebenarnya dari analisanya Lee Kuan Yew ya. Dia sempat bilang kayak democracy doesn't work in developing countries. Karena kesannya kayak too many voices, pas we need adalah satu suara yang tegas dan stick to it selama berapa lama. Tapi demokrasi itu udah di darah kita. Walaupun in the last few years ya, indeks demokrasi turun terus. Indeks anti korupsi getting worse. Cuma real democracy harus ada satu prerequisite yang penting banget. A good leader. A good leader yang listens to rakyatnya, yang membuat Dewan Perwakilan Rakyat ya, sesuai dengan namanya, mewakilkan rakyat. And as long as the leader is punya prinsip yang bagus, berintegritas, punya direction clear, tegas, yang hopefully in the next presidency it would be bisa lebih better lah. And then trias politika itu proper sesuai dengan fungsinya, then democracy can work. At least okay, kita akan ke arah yang lebih baik. Okay. If the system is bad, even kita taruh orang yang paling pintar di Indonesia, ditaruh in a poor system, atau worse-nya ya, poor leadership, nggak bakal kemana-mana juga. Analoginya, orang expert paling pintar di dunia nih, ada mobil yang rusak gitu, dia cuma disuruh ganti skrup ban, padahal kita tahu engine-nya tuh rusak. Yang rusak engine-nya. Iya. Yeah. And what's the point? Semuanya jalan, bannya itu, tapi nggak jalan. Oke, okay, jadi problem statement kita tadi yang di awal, bahwa politik sangat berpengaruh kepada ekonomi dan juga apalagi ekonomi kreatif, dan yeah, banyak yang mesti yang kita fix di sistem kita dan juga perpolitikan kita dan leadership and the leader dan leadership itself. Peran generasi muda ya, khususnya Gen Z untuk mendukung atau mengubah, bahkan mengubah kondisi perekonomian di tengah tantangan politik yang ada saat ini. The worst thing, hal paling buruk yang bisa terjadi sama anak muda di Indonesia adalah menjadi anak muda yang apatis. That's the worst thing. Karena kita menganut sistem demokrasi where everyone is to chip in. Tapi kenapa anak muda apatis itu, ini analoginya kayak kita pacaran lah. Pacaran, kita selalu sampein what's not working in the relationship. Tapi satu pihak ini gak pernah mau ngedengerin, gak pernah mau benerin, gak pernah mau tindakan atau take action. There's no reciprocity. Gak ada timbal baliknya. Itu yang bikin lama-lama orang apatis. Dan I think di social media I made a survey lah. Kenapa gak peduli sih soal politik? Kenapa gak bener-bener ikut serta gitu? Karena capek. Kayak gak ngerasa didengarkan. Is it democracy atau something else? Jadi at least untuk anak muda ya, aware about all of this, karena semua ini matters. Dan what do we need to do untuk bikin mereka gak apatis? Jadi baru turunan faktor-faktornya soal pendidikan, soal culture, nilai, dan lain-lain gitu. Kalau mereka nggak apatis, I think ya anak Indonesia tuh pinter-pinter. Especially di industri kreatif, which tadi sempat dikasih baca-baca juga. I think Kemen Parekraf salah satu yang overachieve target-targetnya. Yeah. Terus ada contribution, rekor muri, datang ke banyak sekali desa-desa gitu. So, I think ini salah satu kementerian yang I quite respect. A matter of thank you. Apakah yang lain bisa di sini? Nah, Gen Z ini kan kalau kita lihat, I believe in numbers dan data is very very accurate mendescribe daripada policy formulation. Jadi kan kita data driven policies. Nah, anak muda ini secara data ya mayoritas dari universe Indonesia dan juga mungkin di beberapa negara lain di dunia. Jadi perannya kalau di ekonomi kreatif sih sangat dominan sangat banget. Dominan. Nah, di politik ini karena kemarin ini saya waktu saya mencalonkan di DKI terus mencalonkan diri di nasional di 2019, saya masih lihat tuh ada semangat anak-anak muda. Kesini saya belum lihat lagi, mungkin karena saya nggak terlalu mendalami, tapi tetap aja bahwa kita Indonesia harus memiliki anak-anak muda yang peduli, anak-anak muda yang mau become agent of development,
Dan saya masih sih menemukan teman-teman itu, dan beberapa case kan kita lihat kemarin waktu undang-undang pilkada yang bergerak anak-anak muda. Benar. Dan begitu anak-anak muda bergerak, akhirnya kita bisa menghadirkan sebuah not a perfect solution, tapi paling tidak kita bisa avoid something that akan mengubah trajectory daripada demokrasi kita. Setuju. Dan buat anak-anak muda, time-nya ini, time is of the essence, karena kalian ini harus bisa mendongkrak Indonesia supaya menjadi negara maju sebelum kita semua menjadi tua. Okay. Karena saya di window saya itu 15 tahun. 15 tahun itu it's an absolute critical with no room for error. In terms of policies, in terms of executions, dan secara political, keberlanjutan itu mestinya harusnya kan menghilangkan uncertainties. Setuju. Nah, ini yang kita harus sama-sama bantu, because at the end of the day kita Indonesia Incorporated, saya bisa ada di posisi manapun secara political spectrum, tapi at the end of the day semuanya kan ingin Indonesia maju. Semua pengen Indonesia maju. I think most of us so deep down, hampir semua warga Indonesia ya pengen Indonesia maju. Nah, karena itu in return mereka sendiri bakal ngerasain better quality of life. I think yang bikin sedih itu ada international survey that shows sekitar 60-70% anak muda zaman sekarang consider for immigrating keluar. And ini sebagai pelaku ya. Udah luar, anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia. And if you notice atau kayak teman-teman yang masih muda di sini, kalian pernah nggak terima ads untuk emigrasi either ke Kanada, Australia atau nggak Jerman kalau nggak salah? Aku udah dapat tiga-tiganya. They kind of know orang anak muda kita tuh resah tinggal di Indonesia. Dan itu udah mulai ditarget untuk emigrasi. Dibikin gampang. If you follow through one of the ads, apalagi Kanada ya, itu dibikin gampang banget mereka keluar Indonesia. And salah satunya kan topics about politics. Nah, ini dari personal story ya. When I started talking about politics, I lose some business. Kayak beberapa partners. I'm running a fund sekarang sekitar around 500 deal lah, the committed capitalnya. Ada beberapa tuh mau mundur. Dia bilang kayak gini, kalau misalnya masih mau bahas politik, saya nggak mau kerja sama bareng. I think itu udah dinormalisasi di Indonesia. Kayak kenapa bahas politik itu kesannya langsung negatif? When in fact di working democracy, understanding and sadar soal politik itu penting banget. Gitu. Nah, itu karena stigma yang udah dibangun dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu dari awal kayak somehow kok politik kita nggak ikut nih, bisnis kita bakal dijegal. Indonesia one of the few nations yang menganut sistem asset capitalism, di mana beberapa dari conglomerates atau kayak naga-naga di Indonesia itu berkecimpung di primary atau secondary sector untuk tops. Instead of Korea Selatan yang sektor inovasi, teknologi, Samsung, high-tech manufacturing gitu. Karena kan jadi kayak kalau kita mau sukses maka harus ada kedekatan dengan pejabat. Which kalau misalnya kita nggak appeal sama pejabat, bisnis kita bakal turun. Then if that's the case, kayak aku speak up terus soal politik dan my business bakal kemana-mana, ya udah that's the price I'm willing to pay. Karena ujung-ujungnya we have two roles, kita punya dua topi lah di Indonesia. Satu, whatever you're doing, entrepreneur, musician, atau film. Tapi satunya lagi yang gak bisa lepas dari 280 juta warga adalah warga negara Indonesia. So, itu sama resiko yang aku ambil gitu. And losing some business is fine. Karena these are the values ya. Hopefully bisa lama-lama ke-extend sama banyak anak muda dari Indonesia. I'm glad you take that position ya, karena kalau kita lihat kan di demokrasi yang lebih matang, lebih maju, memang ada pengusaha-pengusaha yang secara terbuka menyampaikan preferensi politiknya, mendukung siapa. Ini sekarang lagi mau pemilihan di, it's fine. Dan memang seharusnya tidak berdampak kepada bisnisnya selain daripada mungkin orang-orang yang berpikir politik.
saya melihat Indonesia akan menuju ke sana pada satu saat, karena kemarin waktu Pilpres yang saya ikut serta paling tidak sebagai jubir 2014-2019 sebagai calon, dan kemarin juga melihat itu banyak pebisnis yang udah mengambil posisi juga. Benar. Dan sebetulnya sih ada yang khawatir kalau di tempat yang kalah, ada yang bilang nggak apa-apa, yang penting saya bisa menyuarakan. Jadi kedepannya semakin kita matang, mestinya tidak akan mengganggu bisnisnya. Tapi saya pernah mengalami waktu sebagai calon itu diintimidasi, dan I remember waktu maju di Pilgub DKI, dia bilang, oh you will see, we will destroy your business. Itu nyampe ke saya banget gitu. Saya tapi saya akhirnya, karena menurut saya melakukan hal yang tidak melanggar hukum dan ini semua hak konstitusi kita, saya jalan aja terus. Ya memang ada dampak bisnisnya, tapi in business kan you win some, you lose some. You win some, dan you lose some. You got to bite the bullet, karena di politik ini kan kita harus mengambil posisi. Nggak bisa kita, kalau di pebisnis kan, kalau sebagai pebisnis kita bisa baik sama semuanya gitu. Iya, yeah, benar. Tapi kepada politik kan pada satu saat kita harus mengambil pilihan. Mm. Jadi sepakat sih untuk anak muda harus lebih menyuarakan apa kontribusinya buat bangsa dan negara, dan nggak boleh apatis. Iya, nggak boleh apatis itu penting. Raymond, apa nih pandangan terhadap pemerintah? Mungkin ada yang hal-hal yang ditanyakan. Ah, bebas. Jangan karena saya masih bagian pemerintah untuk beberapa hari ke depan. Ini di masa-masa udah peluit panjang sebentar lagi ditiupkan, tapi spill the beans. Jangan apa, no holds barred, no limit, silakan disampaikan supaya pemirsa juga tahu. Dan okay, I can take criticism. Saya di 2019 di pihak yang belum terpilih waktu itu bersama Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah untuk dengan suatu landasan unity government, suatu pemerintahan yang bersatu. Dan in hindsight, atau kalau melihat ke belakang, itu keputusan yang sangat strategis, karena nggak lama setelah itu kita kan COVID. Nggak bisa terbayangkan kalau kita politically divide pada saat COVID dan penanganan COVID, mungkin akan lebih sulit. Tapi sekarang di penghujung, ini ada pemerintahan baru, silakan dikritisi, dan mungkin ini bisa menjadi bagian daripada kita melakukan koreksi. Oke, saya ada tiga yang viral dulu mungkin ya, Pak. Ya. Nah, sebelum saya kesini, tadi nonton YouTube, I Show Speed ke Indonesia, which sebenarnya yang dilakukan Indonesia itu amazing. Dibanding visit dia di Malaysia, yang nggak nunjukin culture-nya sama sekali. Pas dia Jakarta, Bali, Jogja, itu nunjukin cultural heritage kita banget gitu. Dari batik, makanannya, semua gitu. Terus kemarin kelihatan ada satu tweet, Pak, dari Reza Arab, yang sempat ngekritik Pak Sandi Intan. Oh iya, congrats gitu. Tapi apa andilnya Pak Rekraf nih? Dia bilang spend his own money, his own effort, his own time gitu. Padahal budgetnya bisa lebih gede dari Pak Rekraf. Tapi Pak Sandi itu kesannya kayak cuma say thank you but no contribution gitu. Nah, itu story behind that-nya apa, Pak? Jadi gini, pemerintah tentunya nggak bisa berjalan sendiri. Kita punya dari segi ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, dilihat dari 360, peran pemerintah itu mungkin less than 10%. Kita budgetnya constrained, budget kita selalu diturunkan, promosi kita juga dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, dan juga dari segi kolaborasi ini tantangannya adalah bagaimana membiasakan para ASN dan human capital di Kemenparekraf ini untuk berkolaborasi. Jadi kan sebetulnya mudah sekali, kita bisa memetakan siapa yang besar-besar yang mau datang ke Indonesia, terus kita bisa lakukan langkah-langkah kolaborasi. Dan itu bisa kita antisipasi. Saya terima masukannya
Reza, dan itu salah seorang tokoh yang saya juga pernah berkolaborasi sebelumnya. Malah sebelum jadi menteri, saya kolaborasi sama dia. Oh. Dan pemerintah ya, sometimes you hit, sometimes you miss. Dan di saat ini ya, you miss. Tapi kita beruntung punya ekosistem yang lively dan bisa berkontribusi. Dan salah satu juga, sebagai pemerintah, you should take criticism, kayak gitu, dan nggak usah baperan gitu. Yeah. Buat saya, apa peran pemerintah di sini? Ya, pertama, kita ada tiga an kan. Anggaran yang terbatas. Kebijakan, kita buka dia, silakan dia bikin konten di sini, bebas. He could get the AdSense from millions of Indonesian viewers. Kebijakan kita buka bebas, kita tidak ada hujatan atau peran pemerintah untuk mengawasi dan lain sebagainya. Semua ini dia terbuka, ini negara yang sangat mengagungkan tamu. Dan kita ketiga kehadiran, saya udah hadir. Saya hadir di timeline-nya dia. Jadi itu yang kita lakukan, dan kedepannya saya berharap menteri selanjutnya juga bisa lebih berkolaborasi untuk bekerja sama ya, sehingga kehadirannya at least di litmus test-nya Reza itu bisa pass lah. Yeah. Kalau yang ini kita nggak pass, ya di berikutnya kita bisa lebih pass. Yeah. Mungkin nanti bakal pass lagi kalau bisa eksklusif Taylor Swift lagi. Ya, yeah. Taylor Swift, yes, yes, yes. Itu banyak Swiftie di Indonesia tuh pasti. Kemarin kita alhamdulillah bisa dapat beberapa komitmen konser belum dengan bantuan pemerintah yang seperti pemerintah Singapura lakukan. Kita baru memfasilitasi, itu udah dapat komitmen 3 hari Bruno Mars. Terus nice. Untuk tahun depan Maroon 5 dan beberapa konser besar saya belum bisa umumkan. Ini karena pemerintah sekarang instead of narasinya yang dulu kan narasinya wah kita quote unquote nggak terlalu welcome ya. Tapi sekarang kita welcome, please notify us, we'll facilitate. Jangankan konser yang Swift itu, Sheila on 7 juga saya bantu gitu untuk secure venue-nya yang ya appear to be challenging di beberapa tempat, tapi kita kita harus paling tidak hadir mendorong ekosistem ekonomi kreatif ini lebih maju lagi ke depan. Kalau ngomong ekonomi kreatif kan digital is a big part ya, karena kita nggak bisa lepas dari social media. I think data terakhir tuh kontribusi ekonomi digital kita masih 6-8%. Di mana negara-negara maju lain, misalnya kayak China, itu udah contribute 30-40%, misalnya segede itu. Dan itu turns out ngebuka ekonomi baru, tapi nggak makan ekonomi lama. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat tentang digital di Indonesia, ya, mungkin saya mulai dari Bapak Menterinya dulu ya Pak. Pak Menteri Budi Ari. I'm very concerned. Karena last year tuh aku lumayan involved, sedikit get a taste working with the government. Waktu itu sempat breakdown strategies ekonomi digital kita kayak gimana, negara lain kayak gimana, regulasinya apa, apa sih pushing factor, KPIs-nya apa. Dan salah satu yang waktu itu jadi benchmark itu how Europe handle their digital policy, which for me is a gold standard dibanding seluruh dunia. Pas TikTok masuk sana, semua sosmed masuk sana, they talk about GDPR udah pasti, data security, data governance, Service Act, Market Act, yang bener-bener ngeregulate, nggak boleh ada monopolistic practices-nya, apa yang melindungi konsumen, dan lain-lain gitu. Well, Indonesia dari kasus kebocoran data dan judol yang di-solve dengan blok VPN, it doesn't make sense for me, Pak. Kayak, aku mungkin bukan yang terbaik di Indonesia, gitu. Tapi I know some pointers yang sebenarnya bisa dilakuin tuh nge-solve dua itu. Sampai sekarang judul itu lumayan parah sih, kayak hundreds of trillions this year, dan itu banyak ke Kamboja gitu. Hal paling simpel kayak kita Google atau lihat ads dari mana gitu, itu it's not a hard thing to do untuk solve gitu. Kenapa digital kita lemah banget? Ekonomi digital kita tahun 2025 diprediksi 125
billion US dollar, which is we graduated dari 6 to 8 to 8 to 10. Tapi I understand it's way below China dan beberapa ekonomi lainnya. Dan itu PR buat kita. Pak Prabowo saat sidang kabinet terakhir kemarin di IKN menyampaikan beberapa ancaman yang besar. Jadi saya relief knowing presiden-elect itu enggak cuman honky-dory, wah everything is gas-gas-gas gitu ya, tapi ada beberapa challenges. Salah satu challenges yang dia sampaikan itu adalah judi online. Dan judi online itu contribute bukan hanya ke specific segment dari society, tapi ini udah lintas generasi dari yang senior sampai yang junior, dan dari perempuan sampai laki-laki, dan juga kenanya itu ke ekonomi keluarga. Sampai akhirnya ada yang nggak bisa bayar sekolah, ada yang nggak bisa bayar kesehatan, dan akhirnya mereka berhutang, dan ini harus ditangani dengan betul-betul serius. Saya berharap nanti di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, ekonomi digital kita ini yang menjadi peluang itu jangan jadi akhirnya sebuah tantangan gitu. Dan selain daripada peran pemerintah dalam regulate atau mensupervise, juga ada peran companies. Saya 3 tahun lalu setelah COVID atau di tengah-tengah COVID, saya bilang ada 3 peluang sekaligus tantangan yang saya lihat harus segera diselesaikan, bukan hanya oleh pemerintah tapi oleh dunia swasta. Pertama adalah access to financing for UMKM. Jadi saya lihat peluang dan tantangannya itu, tapi peluangnya ada fintech pada waktu saat itu. Tapi sayangnya eksekusi kita lemah. Dan saya juga menyalahkan diri saya sendiri dan teman-teman di bisnis yang akhirnya cari bisnis model yang gampang, bukan yang susah. Tapi ada beberapa yang jalan seperti sekarang itu, they take it the hard way, the road less traveled. Fintech, karena kita bisa lihat hanya 30% dari UMKM kita yang dapat access to funding. Yang kedua, saya bilang yang akan menjadi kunci adalah payment. Masalah payment ini kita harus mampu untuk punya sovereignty. Jadi payment itu ya harus di Indonesia. Gimana kita lihat China tuh mengguard mode of payment mereka sehingga tidak ada kebocoran dari segi ekonomi kita, termasuk juga payment in relation to government contract. Sekarang saya udah 8 tahun berkecimpung di pelayanan publik, salah satu yang paling lemah memang koordinasi. Jadi satu body yang kuat seperti BRIN itu nggak terekspos cukup ke sektor teknis, dan vice versa sebetulnya. Jadi perlu memang orkestrasi dan sinkronisasi daripada dan saya pernah ngalamin di pemerintah daerah, terus pemerintah pusat, memang fungsi yang paling mahal itu ya koordinasi. Penanganan COVID saat itu, itu kan perlu koordinasi. Kita bisa, tapi kadang-kadang ini kita harus di put in a positions our back against the wall, baru kita bisa perform gitu. Ini yang mestinya sih lebih diperbaiki ke depan. Kalau di Indo kan ada pepatahnya, Pak, no viral no justice. Iya. Netizen sih bilangnya gitu. Itu yang salah. Menurut saya sih salah. Iya. Bu Fafa gimana, Pak? Bu Fafa, menurut saya in my opinion tuh kekuatan netizen kita, dan bahwa sekarang ini kan tidak ada lagi yang apa, di sebuah sistem yang penuh keterbukaan seperti ini, apalagi kita bicara ESG, governance-nya ya, dari segi G-nya itu, ya ini should be out in the open. Dan terlepas dari apapun yang ditulis di sana, jangan sampai ini memicu perpecahan yang paling tidak kita tahu point of view dari certain individu yang
yang perlu nanti kita mesti melihatnya silver lining ya, bahwa bahwa di dalam politik itu ya ada satu saat kita berteman, ada satu saat kita berhadapan, tapi konsepnya itu harus bertanding, berunding, dan bersanding. That's my concept, di mana ini sudah dilakukan di beberapa organisasi seperti di HIPMI ya, tempat saya dibesarkan itu, kita di train untuk bertanding. Dan sifat-sifat terbaik kita dan terburuk kita keluar tuh saat kita lagi bertanding. Tapi setelah pertandingan selesai, kita juga dididik untuk berunding. Bagaimana nih ke depannya nih? Berunding demi kebaikan bersama. Dan setelah itu, jika memang yang memiliki kontribusi terbaik dan yang memiliki resources yang terbanyak, ini perlu untuk diajak membangun bersama, ya kita bersanding. Jadi konsepnya seperti itu. Ini salah satu yang aku respect juga pas sebenarnya lihat beberapa ininya Pak Prabowo. Salah satu yang lumayan keras soal merit system. Ya, kalau salah di tahun 1946 ya pertama, itu 49 kabinet Zaken. Professional. Professionals di involve untuk masuk. Gitu. And most professionals kan mereka nggak punya kepentingan lain selain dari ya lengkapin profesional mereka. Gitu. Sedangkan counterpartnya kan akomodatif kabinet kan, yang dimana parpol-parpol, semua orang ditandol di sana. Gitu. Posisinya beberapa strategik gitu. Even if they're competent, mereka bisa. Apakah mereka punya kepentingan satu, yaitu hanya Indonesia, atau kepentingan organisasi yang atau mengusung individu. Mereka? Ya, atau individu. Kan with merit system itu the perfect lah, perfect solution. Semua yang ada di kepemerintahan atau semua organisasi, itu orang-orang kompeten. Gitu. Tapi belakang ini kan ada satu instansi ya yang sebenarnya non government, tapi kayak bisa dibilang kayak perpanjangan atau kolaborator ya untuk Kadin dengan sama Pak Arsal. Had the pleasure to talk with Pak Arsal dan ini nunjukin nasionalisme yang luar biasa kuat gitu. Kompetensinya oke okay, gitu sebagai pebisnis ngerti ekonomi ya. And then what happened selama beberapa minggu terakhir kayak ada power struggle. Nah itu kan ada apa ya namanya dugaan ada kepentingan gitu yang berhubungan dengan pemerintah, kepentingan sama pejabat siapa gitu. Itu aneh kalau misalnya udah sampai beririsan ke private sector, harusnya private sector diganding taruh ke atas aja jadi Zaken Cabinet. Do you think kita bisa ke arah Zaken? Bisa mestinya, karena saya pernah berminta sama Pak Prabowo, pemikiran dia seperti itu, put the right man at the right place. Dan meritocracy itu juga saya belajar dari Lee Kuan Yew ya, waktu saya pernah dapat kesempatan duduk berdua seperti itu. Oh iya, pernah Pak? Saya tanya sama beliau kan, apa sih resep Singapura sukses gitu. Karena saya tuh sangat memiliki pengalaman karena kan saya pernah kerja di Singapura, saya pernah jadi PR di sana, saya pernah pegang employment pass. Dan dia sampaikan ada dua pilar utama. Pertama meritocracy, yang kedua no room for corruption. Jadi itu yang dia pegang gitu loh. Dan terus dia sampai waktu itu saya udah ketua HIPMI kan, dia tanya, lu tertarik nggak balik lagi ke Singapura? Nah terus saya bilang sama dia, setelah menjadi pebisnis dan pulang ke Indonesia karena saya di PHK di Singapura, itu ada dua hal saya bilang. Di Singapura itu it's easy to do business. Sementara di Indonesia it's very hard to do business. However, kalau di Singapura it's easy to do business but very difficult to make money. Di sini terbalik saya bilang. Di sini terbalik. It's very hard to do business but much easier to make money. Jadi peluangnya gede banget di sini. Jadi saya bilang waktu itu, walaupun saya ditawarin kembali untuk berkarir, employment pass di Singapura atau PR, mungkin saya akan pikir dua kali gitu loh. Karena saya waktu itu udah punya bisnis. Dan untuk Kadin, saya punya pengalaman yang cukup panjang track record karena saya juga besar di Kadin kan. Setelah ini saya di Kadin, saya mencalonkan jadi ketua umum Kadin. Oh ya? Kapan Pak? 2010. Oh, ini, iya.
Ruangan ini nih kantor tim sukses saya waktu itu. Oh iya? Oh wow. Dan memang semoga suksesnya ketua orang ya. Memang Kadin itu adalah sebuah organisasi independen dunia usaha yang didirikan oleh undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 87. Jadi dia sebetulnya harusnya independen dari pemerintah dan memberikan masukan dan mitra sejajar pemerintah untuk kemajuan ekonomi dan bisnis. Jadi kita juga berharap dan mendoakan agar kisruh yang terjadi ini, dua-duanya teman saya ini, kalau Anin kayak adik sendiri, sama-sama di Bangun di Luhur dulu, membangun usaha bersama dulu di HIPMI juga. Arsyad itu salah satu pebisnis tangguh yang pernah saya kenal. I think they all like-minded, great minds, pasti akan nemu. Tapi mungkin yang harus mereka lalui adalah political ego dan lain sebagainya. Jadi itu kadang-kadang juga ada di bisnis gitu kan. Harapannya sih jangan terlalu lama, karena nanti yang terdampak itu adalah teman-teman di pengusaha yang menengah ke bawah maupun pengusaha yang di daerah. Iya, benar. Soalnya butuh partner sebanyak mungkin untuk hit that 8% sih. Iya, dan to hit that 8%. Kalau politik kan yang di penghujung adalah kita, yang bisa kita share and divide itu adalah positions and roles, kalau politik sih. Kalau bisnis kan is basically cuan. Yeah. Cuan dan kontribusi kita kepada negara. Yeah, jadi pasti akan nemu formulanya untuk mereka bersatu. Jadi pilar 2 kan corruption, Pak. Corruption. What do you think about yang 2019 pas KPK tanda kutip dilucutkan? Itu waktu itu adalah salah satu masukan saya. Saya bisa cerita ya, di 2019 itu ada beberapa tokoh-tokoh besar gitu ya, mengirimkan pesan ke saya dan mengirimkan utusan pendapat Prabowo Sandi saat itu. Apakah KPK akan diperkuat atau saya bilang waktu kita masih sangat membutuhkan KPK karena indeks korupsi kita masih sangat tinggi. Dan kita ingin memastikan bahwa kehadiran KPK ini akan memperbaiki sistem tata kelola kepemerintahan kita. Dan saya sebagai dunia usaha tahu kan, masalah diintimidasi saya pernah, bahwa masalah korupsi yang ada di gray area itu juga digunakan untuk mengintimidasi, itu juga pernah saya alami. Nah, jadi menurut saya pada saat itu, arahnya itu adalah justru bagaimana memberdayakan sehingga the fight against corruption itu bukan lagi menjadi milik satu organisasi per se, tapi bisa di lead dan dikoordinasikan sehingga it becomes movement of the people. Saya tuh tertariknya masuk pemerintah waktu itu adalah aspek governance. Makanya saya waktu pertama melaporkan LHKPN saya itu ya dengan penuh totalitas gitu. Setiap kali dapat gift saya laporkan gratifikasi. Dulu itu diselebrasi. Oh, iya, dulu diselebrasi waktu di DKI, wah, Sandi melaporkan gratifikasi berapa gitu, dilaporkan oleh media. Sekarang orang gak tertarik lagi. Yeah. Nah, apa yang dilakukan dengan transformasi digitalisasi, kita masukkan INA digital dengan e-katalog, LKPP, ini mestinya sih menghapuskan paling tidak kebocoran dari segi pembelian barang dan jasa pemerintah. Yeah. Tapi ujungnya ke depan ini memang harus jadi satu tugas bersama kita sebagai bangsa Indonesia untuk melawan korupsi. Iya, setuju sih Pak, tugas bersama. Tapi sayang kalau misalnya satu instansi itu sebenarnya dilemahkan. Harusnya kalau menurut aku pribadi, harusnya dia punya jurisdiksi, bahkan di atas presiden, seandainya presiden pun korupsi tetap dapat gitu. Sedangkan kayak Korea yang kemarin ya. Iya, iya. I think kalau misalnya tarik di zamannya Pak Harto ya, ini waktu itu sempat jadi kayak presiden paling korup di Indonesia, gitu, ranking 1 bang Ustaz. Itu tuh concentrated. Corruptionnya tuh concentrated. So, cuma ke efek dan yang diunggulkan segelintir orang gitu. Dugaannya. Kalau sekarang tuh kesannya kayak it's spread. Which is worse. Karena kan semassive itu mungkin dulu corruptionnya, cost of business itu nggak segede sekarang.
cost of doing business, cost of reaction, cost of birokrasi dan lain-lain. Kenapa? Soalnya sekarang makin banyaknya harus disisipin kantongnya. Mestinya enggak, mestinya enggak kan? Nah, mestinya enggak. Mestinya enggak kan? Dengan adanya transparansi, dengan ada ini, mestinya cost of doing business-nya kan turun. Tapi turun. Sebagai pebisnis, saya di luar dunia usaha, sekarang saya di pemerintah. Apakah cost of doing business sekarang meningkat? For me, ya. Oke. Okay. Kalau mau jujur-jujuran, kan setiap kita nggak establish, apalagi bikin modal ventura Indonesia kan berat ya regulasinya. Pajak dan lain-lain gitu. Nggak. Mungkin minimal 5 atau 6 lah yang minta suapan. Gitu. For me personally. Di line of business itu juga seperti itu? Iya. Yeah. Every single business lah. Ada yang stand kan. Ada yang di cyber security, ada yang creative agency, ada yang apa gitu. Kan di creative agency juga ada? Ada. Ada. Di tingkat daerah, pusat, dan... Nggak pusat sih, daerah. Yang kecil-kecil itu kan. Dan yang bikin susah, kalau misalnya yang di pusat, itu lebih gampang di trace. Kalau misalnya udah kecil-kecil banget di bawah, itu kan udah susah banget ya. Dan paling sedih kalau itu dijadikan business as usual dan permisif kita. Exactly. Dan kalau ini kan numpuk makin lama makin banyak, dan akhirnya tidak terasa kita jadi an inefficient economy. Ya, aku kemarin bikin quote kan, biasakan melakukan hal yang benar, bukan membenarkan yang biasa dilakukan. Which happens di Indonesia. Gitu. Jadi, yes. Kayak tahun lalu, aku sempat diundang jadi kayak apa ya namanya ya, kalau bukan Dewan Pakar sih, cuma di Pan RB kantor barunya sama Pak Suarana itu kan membahas tentang digital government. Gitu. Oh, yang baru kita launching kemarin Ina Digital ya? Ya, waktu itu ada dua poin sebenarnya. Ada pertama transparansi, yang kedua communication. Dan communication itu yang lacking juga di Indonesia. I don't know why kayak segitu banyak PR experts dan lain-lain. Bisa keceplosan ngomong atau apa gitu misalnya. I think most people yang udah disorot di publik sebagai pejabat itu some sense harus PR train gitu. Betul. Dan banyak banget kebijakan negara itu sebenarnya bagus, tapi bener-bener gak ada suaranya. For example, BRIN is, for me ya, itu bagus banget. Harus diinin lagi, karena program-program mereka untuk bisa R&D produk sampai bisa punya paten, kayak ada yang grant 300 juta untuk ngikutin incubation-nya dia, no one knows. Even my seasoned entrepreneur friends gitu loh, kayak apa tuh BRIN gitu loh, apa tuh apa gitu kan. Budget 6T, nah, next year hopefully naik ke 12T. Yang 70-80% kalau nggak salah dipakai buat salary, sisanya infrastructure gitu. Nggak ada budget komunikasi. Kita tinggal di digital age di mana everything needs to be communicated well kan. Karena gimana cara demokrasi do well, kalau rakyat nggak mendukung. Gimana cara rakyat mendukung kalau misalnya rakyat nggak dikomunikasikan dengan baik gitu. Dan poor communication itu udah merajalela sih pada Indonesia. Especially dari government ya. Yang apalagi yang katanya settingan wartawan atau apa gitu. Jadi tapi ini good point. Nanti saya coba sampaikan ke Pak Kepala BRIN, Pak Andoko, teman kecil saya dari SD Orang Pintar, dan memang betul harus lebih banyak yang dikomunikasikan. Oke, terakhir nih solusi Chief. Oke. Okay. Chief, ini nggak ada peran saya sama sekali karena you are the next generations. Kira-kira nih solusi apa nih kalau misalnya ada top 3 things within 100 days dari Pak Prabowo sebagai presiden bertugas, apa aja nih? What should be your concentration? Satu, make sure Pak Prabowo can really deliver his job well tanpa diganggu-gugat oleh pihak manapun, karena yang beli Pak Prabowo itu should be a great president. Nasionalismenya, nilai-nilainya itu kuat banget gitu. Tapi kalau misalnya disetir atau kena influence atau put in a bad system di mana harus politik dagang sapi, dan sehebat apapun dia nggak bakal kemana-mana gitu. Dan kita semua kan punya role-nya. At least sebagai content creator atau tanda kutip influencer, what I can do is voice out. Indonesia kan ada, masyarakat itu harus ada 3 tahap sebelum mereka jadi orang yang mampu. Kesadaran, kemauan, dan kemauan. People always underestimate awareness. Education, kesadaran kemauan, dan kemampuan. Kayak banyak kan pelatihan UMKM di Indonesia tuh langsung fokus ke kemampuan. They won't care. Selama kita bikin mereka sadar dulu, bikin mereka mau, dan kita ngajarin yang kecil aja mereka bakal masuk. Kalau nggak ada dua itu, mereka nggak bakal jalan. The first, making sure kayak Pak Prabowo baru dikasih jalan yang luas untuk bisa ngelakuin apa yang kita lakukan. Kedua, my role, ya educating warga terus. And selalu menghimbau orang-orang lain yang punya kepedulian yang sama
untuk berani speak up. Kenyataannya mereka nggak berani. Sampai kemarin kan ada ngobrol sama beberapa media pers lah. Kayak apa kita bikin perlindungan pers untuk influencer yang mau speak up karena memang itu dibutuhkan. Jadi kita harus ajak-ajak terus Pak di Indonesia kayak influencer-influencer lain yang mau speak up, tapi bukan cuma kritik, kasih solusi juga gitu. So dari sana harusnya jadi ripple effect. Semua orang makin sadar, semua orang makin pintar, semua orang bisa berkontribusi. Yang ketiga, involve lebih banyak anak muda ke dalam kepemerintahan. If I were, kalau aku di offer to do what I do best, gitu, misalnya, I would take it. Tapi dengan catatan, I'm the best. Kalau misalnya ada orang yang lebih baik daripada aku, misalnya posisinya tinggi lah, jadi menteri gitu. I know I'm not capable. But I will, aku bakal bantu cari sampai ujung Indonesia siapa yang paling pinter di Indonesia yang paling nasionalis untuk isi posisi itu. Jadi tiap orang kan punya kontribusi masing-masing. So I think the top three things and dari perspektif aku, that should help. Jadi help Pak Prabowo to make the right decisions to pick the right people, jangan di politicize. Yang kedua itu adalah awareness. Keep raising awareness, keep berani speak up. Berani untuk speak up, juga harus mau dan mampu dan memberikan kontribusi dan yang ketiga sih find the best right man at the right job gitu ya. Siapapun anak-anak muda diutamakan karena ya memang universitas sekarang isinya anak muda semua. Benar. Keren. Ya, thank you, Chief. Thank you so much.